Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Master Fakri. Kali ini, Master akan nge-review sebuah monitor terbaru dari BenQ yang ditujukan untuk hiburan, siap untuk memainkan PlayStation 5, dan nonton film 4K Ultra HD. Inilah dia, BenQ EW3280U. Penasaran dengan performanya? Nonton terus video ini sampai habis ya. Monitor di era saat ini sudah hadir dengan beragam fitur unggulan yang semakin maju. Kita tidak hanya berbicara soal kualitas visual yang lebih memanjakan mata berkat fitur premium, seperti dukungan resolusi 4K dan teknologi HDR, namun juga tambahan fitur lain yang semakin menyempurnakan pengalaman menikmati media hiburan dan bermain game secara maksimal. Menjawab tantangan ini, BenQ telah meluncurkan produk monitor 4K HDR lewat BenQ EW3280U. Monitor ini hadir dengan segudang fitur unggulan untuk menjawab kebutuhan gaming masa kini, seperti layar 4K Ultra HD 32 inci, warna gamut yang luas dengan teknologi HDR dan FreeSync, super resolution hingga speaker built-in 2.1 berkualitas untuk suara yang lebih imersif. Spesifikasi yang ditawarkan BenQ EW3280U memang sangat mengundang, khususnya untuk para gamer yang ingin merasakan pengalaman bermain game atau menikmati media hiburan lain dengan kualitas visual hingga audio terbaik. Salah satu fitur unggulan dari monitor ini adalah dukungan teknologi HDRi yang dapat meningkatkan kinerja layar HDR biasa. Resolusi 4K Ultra HD dengan panel layar IPS yang ditawarkannya juga membuat detail tekstur permukaan gambar yang ditampilkan menjadi lebih tajam dan sangat halus. Resolusi super yang dipadukan dengan mode HDRi ini dapat menghasilkan pengalaman terbaik saat memainkan game. Sementara untuk menonton film, monitor ini juga sudah mendukung 24p frame rate untuk menghadirkan sensasi yang lebih sinematik. BenQ EW3280U hadir dengan desain sederhana, namun tetap memiliki kesan elegan yang sangat kuat. Terutama dari sudut monitor yang hadir dengan desain bezel-less dengan lebar 0,3 inci dan bagian belakang layar yang curvy. Keseluruhan bodinya dilapisi dengan bahan plastik yang cukup kokoh dan premium. Hadir dengan layar 4K Ultra HD berukuran 32 inci, memang membuatnya terlihat besar, apalagi dari bobotnya yang mencapai 8,1 kg. Namun monitor ini ternyata tidak terlalu memakan banyak ruang. Ketebalan panel layar yang cukup kecil di 2,3 inci juga membuat tampilan desainnya tidak terlalu bongsor dan terlihat slim saat dipandang dari samping. Bagian belakang stand dari monitor ini juga dilengkapi dengan kabel manajemen yang diposisikan dengan sangat rapi. Jadi, kamu bisa mengarahkan semua kabel yang terhubung dari monitor ke PC atau konsol tanpa membuat bagian belakangnya terkesan berantakan. Untuk urusan konektivitasnya, BenQ EW3280U menawarkan akses port yang serba lengkap, mulai dari 2 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, 1 USB-C 60W, dan audio port. Selain itu, tidak ada port tambahan lain, namun kamu tetap disuguhkan dengan aksesibilitas yang praktis dengan remote control serbaguna, 5 key navigator di bagian belakang monitor, serta volume wheel yang semakin memudahkan pengaturan monitor. BenQ EW3280U juga sudah dilengkapi dengan teknologi eye care yang dipelopori oleh BenQ dan berguna untuk menjaga kenyamanan pengguna saat menatap layar monitor dalam jangka panjang. Teknologi yang diterapkan ini memang memberikan sensasi yang cukup terasa saat kami menggunakan monitornya untuk sesi bermain game, di mana BenQ EW3280U memiliki fitur Brightness Intelligent Plus untuk menyesuaikan kecerahan layar dan temperatur warna agar membuat sensasi pandang tetap terasa nyaman. Ada juga beberapa fitur penting lainnya seperti Low Blue Light Mode yang dapat menyaring efek blue light berbahaya yang dapat membuat mata lelah, Flicker Free untuk mengurangi efek flicker yang dapat mengganggu konsentrasi, serta Color Weakness Mode yang menawarkan filter merah dan hijau bagi pengguna yang sulit membedakan warna. BenQ bahkan juga sudah mengembangkan teknologi HDR barunya sendiri yang mereka beri nama HDRi atau High Dynamic Range Intelligence, di mana perbedaan paling mencoloknya terletak pada penyesuaian kedalaman warna yang terlihat lebih cerah dan colorful dibandingkan HDR biasa. 3 game PC, yaitu Dota, Fall Guys, dan Assassin's Creed Odyssey. Pada testing kali ini, kami sudah mencoba 3 mode HDR yang tersedia, yaitu Display HDR, Game HDRi, dan Cinema HDRi. Ketiga game konsol yang kami coba dapat menampilkan kualitas visual yang cukup konsisten dan tingkat kedalaman warna yang lebih baik, seperti Final Fantasy VII Remake yang terlihat sangat natural di mode game HDRi,
di mana kamu bisa melihat keseimbangan warna dan pencahayaan yang lebih baik. Namun, tetap memiliki tingkat saturasi warna yang stabil saat dialihkan ke mode Cinema HDRi. Beralih ke The Last of Us Part 2, dukungan HDR untuk game ini berhasil memaksimalkan kualitas grafisnya menjadi jauh lebih realistis. Sementara untuk Marvel's Avengers, kami juga melihat peningkatan kontras warna yang lebih baik dan cerah. Perbedaannya semakin terlihat jelas saat memainkan segmen pertempuran di pagi hari, di mana efek cuaca cerah yang menyinari area sekitar benar-benar terlihat lebih realistis dan sedap untuk dipandang. Beralih ke game PC pertama yang kami coba dengan mode HDR adalah Dota 2. Untuk ukuran game lama yang ramah dengan spek, kami cukup terkejut dengan seberapa stabilnya peningkatan yang ditawarkan tiap mode HDR saat diaktifkan. Game selanjutnya yang kami coba adalah Fall Guys. Namun sayangnya, untuk game ini kami tidak mendapatkan kualitas seperti yang diharapkan, karena fitur HDR justru membuat tampilan visual pada Fall Guys jadi lebih gelap atau terlalu oversaturated. Ini mungkin karena style grafis dari Fall Guys yang memang sudah cerah dan colorful. Untuk game terakhir adalah Assassin's Creed Odyssey. Kami berusaha menemukan spot dengan efek paling colorful untuk diambil dan hasilnya kamu bisa melihat bagaimana mode Cinema HDR membuat saturasi warnanya menjadi terlalu berlebihan. Bahkan di mode game HDRi, kamu juga masih bisa melihat efek saturasi warna yang dominan. Speaker 2.1 bawaan dari brand Trevolo yang dibawa BenQ EW3280U juga hadir dengan kualitas mumpuni. Speaker 2 watt yang terletak di bagian bezel bawah, serta subwoofer di bagian belakangnya ini memang didesain agar dapat mengeluarkan suara bass dalam cakupan yang lebih luas. Selain bass yang nyaring dan jernih, speaker ini bahkan juga bisa mengeluarkan detail suara terkecil dari game atau film yang sedang kamu nikmati. Hadir sebagai salah satu keluaran monitor terbaru dari BenQ yang dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan entertainment terbaik, BenQ EW3280U rasanya sukses menjawab semua ekspektasi yang ada dengan kualitas kelas atas dari sebuah monitor gaming 4K. Hadirnya teknologi HDRi dari BenQ yang lebih superior dari HDR biasa juga menjalankan perannya dengan sangat baik, terutama dalam meningkatkan kualitas grafis game menjadi lebih superior dengan kedalaman warna dan pencahayaan realistis. Keunggulan inilah yang membuat kami positif kalau BenQ EW3280U adalah monitor gaming 4K yang sangat klop dengan PlayStation 4 Pro dan konsol next gen seperti PlayStation 5. Oke, demikianlah review untuk monitor BenQ EW3280U. Jika kamu berencana untuk membeli PS5 atau ingin merasakan pengalaman nonton 4K Ultra HD yang sangat detail dan tajam, tidak ada salahnya untuk menjadikan monitor ini sebagai pilihan. Like video ini kalau kamu suka dan berikan komentar. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kotak Game dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui video terbaru dari Kotak Game. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.